saya ingin menyampaikan satu saja untuk renungan kita bersama. Sisa hidup semakin pendek. Yang boleh kita makan, makanlah. Yang boleh kita pakai, pakailah. Yang ingin kita beli, belilah. Kalau masih mampu memberi, berilah. Masih mampu berbagi, berbahagilah. Karena semua yang ada tidak boleh kita bawa ke kubur. Jangan khawatir dengan ahli waris. Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengatur rezeki selagi mereka berusaha. Nikmatilah hidup ini dengan pasangan kita selagi masih berada. Sehari berlalu, umur berkurang sehari. Bila kita lewati hari ini dengan bahagia, kita sangat beruntung. Berbuat baiklah. Selalu mengucap syukur kerana kita tidak tahu bila kita akan dipanggil oleh Allah untuk pergi kepadanya. Waktu cepat berlalu. Hidup itu sangat singkat dan susah. Dalam sekejap kita memasuki masa tua, itu pasti. Bila membandingkan ke atas, kita akan selalu merasa kurang. Membandingkan ke bawah, kita akan merasa lebih. Bila kita mampu merasa cukup dan mensyukuri apa yang kita punya, kita pasti bahagia. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, kehormatan, semua itu hanyalah sementara, hanyalah pinjaman. Yang terbaik dan terpenting adalah perilaku yang baik. Sentiasa membantu orang, tidak berbuat hal-hal yang tercela, mengawal diri, jangan menyakiti hati orang lain kerana karma itu ada. Dan yang terpenting, melatih diri agar selalu sihat zahir dan batin. Ini kerana kesihatan adalah kekayaan kita dan modal utama menikmati kebahagiaan hidup ini. Kasih ibu bapa kepada anak-anak tidak ada batasnya. Kasih anak-anak terhadap ibu bapa jelas batasnya, sedarlah. Tatkala anak sakit, hati ibu terhiris. Tapi tatkala ibu bapa sakit, anak cuma menengok dan bertanya ala kadar. Anak-anak memakai wang orang tua sudah seperti keharusan. Tetapi orang tua memakai wang anak semacam pasti tidak berlaku. Oleh itu cukupilah diri sendiri dan berikanlah pada anak sebijak yang mungkin. Rumah ibu bapa adalah rumah anak-anak. Tetapi rumah anak belum tentu menjadi rumah ibu bapanya. Ibu bapa selalu memberikan anak-anak tanpa batas. Tetapi tidak semua anak-anak akan berbakti kepada ibu bapa. Selamat kita meniti hari tua yang mendatang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan merahmati hidup kita di dunia dan di akhirat.